dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Banyak sekali yang telah terjadi di Nusantara. Di bawah arahan Dipo Voice, Reza The Groove, dan Aryo Adianto, adik-adik di tim choir dilatih untuk menjadi penyanyi-penyanyi hebat. Hari demi hari mereka lalui hanya dengan latihan secara disiplin, penuh fokus, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Lelah pasti mereka rasakan, tapi mereka terus semangat agar dapat tampil secara optimal. Pada hari keempat, kami mengajak para Beswan Jarum berkunjung ke Kota Kudus. Melalui cultural visit, para Beswan Jarum belajar untuk mengapresiasi sejarah akan akulturasi budaya yang sangat kental di Kota Kudus. Siang hari acara dilanjutkan dengan kegiatan talk show yang dipandu oleh Rosiana Sialan. Para Beswan Jarum belajar dari orang-orang hebat seperti Sikdam Hasim Gayo, Anggi Valentina Nagunadi, dan Insinyur Budi Kato Hadiprojo. Tujuan dari kegiatan talk show ini adalah untuk menginspirasi para Beswan Jarum. Mereka sebagai kaum intelektual muda tidak boleh hanya berpangku tangan saja, menjadi penonton dan sibuk dengan dirinya sendiri. Sebagai Beswan Jarum, mereka diharapkan mampu untuk memberi perubahan positif bagi kehidupan masyarakat. Sepulangnya dari Kudus, para Beswan Jarum masih harus melanjutkan latihan hingga malam hari agar hari ini mereka mampu tampil secara optimal. Meskipun baru 5 hari mereka bersama, namun para Beswan Jarum sudah berhasil membangun kebersamaan dan menyatukan perbedaan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita saksikan Barang Jiwa Garuda. Oh,
untuk segera mengembalikan clip on. Sekali lagi, Giselle.